Hai teman-teman, jumpa lagi dengan kami Benova Family Channel. Seperti janji saya di episode sebelumnya, kali ini saya akan memberikan cara membuat mie basah untuk membuat mie ayam. Mie basah yang akan saya buat ini, teksturnya kenyal, rasanya gurih, dan yang pasti tanpa bahan kimia dan pengawet. Langsung saja ya teman-teman, kita membuatnya. Bahan yang diperlukan antara lain tepung terigu cakra kembar 500 gram, kaldu jamur 2 sendok teh, garam setengah sendok teh, air matang 100 ml, minyak goreng 2 sendok makan, telur 1 butir, dan tepung sagu secukupnya aja untuk taburan. Langkah selanjutnya, kita siapkan wadah dulu dan kita pecahkan telurnya. Kemudian campurkan garam, campurkan kaldu jamurnya, kemudian masukkan air matangnya. Air matang 100 ml ini jangan dimasukkan sekaligus ya teman-teman. Sisa airnya akan kita tambahkan apabila adonannya terlalu kering. Aduk rata telur, garam, dan kaldu jamurnya. Kemudian tambahkan juga minyak gorengnya. Aduk sampai rata. Kemudian kita siapkan wadah yang lain untuk membuat adonan mie-nya. Kita masukkan tepung terigu cakranya. Kemudian campuran telur kita masukkan ke dalam tepung terigunya. Kita aduk-aduk sebentar. Masukkan sisa adonan telur sampai habis ke dalam tepung terigunya ya teman-teman. Langkah selanjutnya, kita gunakan mixer spiral untuk mencampur adonannya supaya rata. Dalam mencampur adonan dengan menggunakan mixer ini, harus dipastikan adonannya tercampur rata ya teman-teman. Jangan sampai ada tepung yang tidak tercampur dengan telurnya. Jika dirasa adonannya terlalu kering, sisa air matang yang sudah kita siapkan sebelumnya bisa ditambahkan ya teman-teman. Adonan telur dan tepungnya sudah jadi ya teman-teman. Hasilnya seperti ini. Adonan telur dan tepung yang sudah menyatu akan berbentuk butiran-butiran kasar seperti ini. Langkah selanjutnya, kita akan satukan adonan ini dengan menggunakan tangan dengan cara meremasnya. Ini saya sudah cuci tangan sebelumnya ya teman-teman. Setelah diremas beberapa saat, adonannya akan seperti ini teman-teman. Selanjutnya akan kita giling. Namun sebelumnya adonannya dipotong-potong untuk memudahkan menggilingnya. Ini saya akan menggilingnya dengan alat giling yang manual ya teman-teman, karena saya tidak punya yang otomatis. Proses penggilingan ini adalah yang paling penting dalam pembuatan mie ya teman-teman. Penggilingan harus dilakukan beberapa kali untuk membuat mie-nya kenyal. Nah, tekstur seperti ini masih kurang ya teman-teman. Adonannya harus benar-benar tercampur rata. Adonan seperti tadi masih harus digiring beberapa kali lagi. Nah, setelah beberapa kali penggilingan, hasilnya akan seperti ini.
Teksturnya sudah rata ya teman-teman. Sudah bagus bukan? Kalau teksturnya sudah seperti ini tandanya adonan sudah siap digiling menjadi mie. Selanjutnya, kita siapkan cetakan untuk membuat mie-nya. Ini adalah cetakan untuk membuat mie bulat ukuran kecil. Apabila teman-teman menginginkan membuat mie dengan ukuran berbeda, cetakannya bisa disesuaikan ya. Nah, mie-nya akan seperti ini jadinya. Bagus bukan teman-teman? Selanjutnya, mie yang sudah jadi ini kita taburi dengan tepung sagu yang sudah disiapkan sebelumnya. Diaduk-aduk sampai tercampur rata supaya tidak lengket satu sama lainnya. Cara ini diulang sampai adonan mie sudah tergiling semuanya ya. Selanjutnya, apabila mie ini akan kita jual untuk jualan mie ayam, ada baiknya kita timbang supaya setiap porsinya bisa seragam. Ini saya timbang setiap porsinya 100 gram ya teman-teman. Nah ini hasilnya ya teman-teman, jadi 7 porsi mie untuk setiap 500 gram tepung. Ini mie-nya kenyal, tidak mudah putus, meskipun tidak menggunakan bahan kimia apapun. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Dan apabila teman-teman berkenan, silakan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video kami selanjutnya. Salam sehat dari kami, Benova Family. See you.